Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Rian. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap bahagia ya. Nah, pada video kali ini gue pengen ajak kalian main basket lagi nih guys. Nah, setelah bulan Ramadan nih, gue off dulu main basket. Nah, alhamdulillah pada hari ini teman-teman gue nyempetin lagi buat olahraga. Nah, pada hari ini gue lagi ada di lapangan basket atau hall basket di Antam nih guys, di Aneka Tambang, Jakarta Selatan. Tepatnya di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan. Seperti apa sih lapangannya dan fitur-fitur serta spesifikasi lapangannya? Ikutin gue terus ya. Gedung Antam terletak di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan nih guys. Untuk lokasi sport centernya terletak di area belakang dari gedung Antamnya. So, ketika pertama kali masuk, langsung aja kalian menuju ke belakang nih guys. Sesampainya di area belakang terdapat sport center dan di sekelilingnya terdapat halaman parkir yang bisa menampung puluhan mobil nih guys. Dan bagi kalian yang membawa sepeda motor dapat diparkir di sebelah sport centernya. Begitu masuk, langsung dihadapkan dengan prasasti yang menerangkan kapan dan oleh siapa sport center ini diresmikan. Lanjut kita masuk ke dalam. Untuk bangunan sport centernya sendiri, didesain tidak terlalu tertutup sehingga sirkulasi udaranya menurut saya cukup baik. Lanjut kita masuk dan di sebelah kiri ini adalah toiletnya nih guys. Untuk toiletnya sendiri menurut saya sederhana, namun kebersihannya terjaga dengan baik nih guys. Lanjut ke ruang sebelahnya yaitu ada kantin. So bagi kalian yang belum sempat sarapan, bisa sarapan dulu di sini nih guys. Dan sport center ini memiliki dua lapangan yang menurut penglihatan saya bisa digunakan untuk bermain basket atau bermain futsal nih guys. Atau bagi kalian yang punya pengetahuan lain bisa digunakan untuk jenis olahraga apa aja, bisa komentar di bawah. Nah, untuk spesifikasi lapangannya sendiri, ini kalau misalkan gue lihat ini untuk lantainya ini seperti vinil ya guys ya. Cuman kurang tahu nama jenis bahannya apa. Jadi kalau dipegang itu teksturnya seperti karet. Dan untuk papan ringnya ini pakai fiberglass atau kaca ya. Dan kalau dilihat untuk atapnya sendiri ini pakai baja ringan ya guys ya. Dan untuk sirkulasi udara menurut gua baik. Jadi karena di samping-sampingnya itu tidak tertutup, untuk kualitas oksigennya masih baik nih guys, tidak pengap. Dan apabila kalian mau coba bermain di sini, untuk biaya, reservasi, dan lain-lainnya gue taruh di deskripsi ya guys. Oke, nggak usah basa-basi lagi, gue pengen ganti baju karena gue udah nggak sabar banget cobain lapangannya nih guys. Get it a good.
go. Taking it out of the stove, out of the vault. Killing this shit is my fault. I'ma be getting the car, get it back up when I fall. Fell on me out when I'm chasing a bar. With all of my dogs, licking a dog. I'ma just punish you children, what? No, banish them off. Fuck, I'ma go ahead and switch this mic. Underdog getting this shit, I'm right. I'm insane, you saying I run. Gonna go pop and jump the gun. I'ma go Phoenix like the suns. I'ma go down and run it up. It ain't over till it's done. Kick this bitch just like a punt. What you need it, yeah. Buy it, then receive it, yeah. Give it, then receive it, yeah. Energy is beaming, yeah. I believe it, yeah. Dream it, then I see it, yeah. Season every season, yeah. My presence is my being, yeah. Stop it, I'm on it, I see it. My options, I flip it and profit. I'm master, no novice. I'm just being honest, cause I always progress. Your prime is my worst shit, and my worst shit, your best, bitch. Look, yeah, I've been the mountains in the snow. Ya, selesai juga nih guys, main basketnya di Hall Basket Antam, Jakarta Selatan, Jalan Simatupang nih guys. Menurut gue untuk lapangannya itu recommended dari sisi spesifikasi lapangan dan juga sirkulasi udaranya ini baik nih guys. So, bagi kalian yang pengen olahraga, terutama main basket, ini bisa nih guys, kalian coba main di Hall Basket Antam di Jakarta Selatan nih guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dan kalau misalkan kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Tinggalin juga komentar di bawah nih guys. Jadi misalkan kalian ada rekomendasi lapangan apa aja yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, siapa tahu bisa gue datangin buat gue coba main basket nih guys. Oke, gue Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, when I'm feeling higher than a crow.